Balu kematian suami di mana arwah suami dah telah mewasiat keretanya pada isteri. Kereta tersebut masih di bawah nama arwah suami dan pinjaman kereta masih belum habis bayar. Soalan, adakah arwah masih tertanggung dosa disebabkan hutang tersebut? Bolehkah upah haji lakukan untuk arwah jika hutang tersebut masih belum dijelaskan? Baik. Si mati berhutang tak bayar lagi, kita bayar upah pergi haji dulu. Boleh atau tidak? Dengar baik-baik. Orang mati, kalau dia ada hutang, ada dua jenis hutang. Pertama, hutang dengan Allah. Yang kedua, hutang dengan manusia. Faham lagi? Hutang dengan Allah macam tak pergi haji lagi, maka dia berhutang. Kena pergi haji, kalau ada duit tinggal duit, dengan upah haji. Ini lebih kurang RM2,000 atau RM3,000 upah haji. Betul tak? Ha. Baik, piti ada RM3,000 dia tinggal. Hak si mati tinggal. Upah haji RM3,000. Lepas tu hutang orang RM3,000 juga, orang kat rumah dia. Hak mana dulu? Hutang Allah dulu. Faham? Nah, hutang Allah dulu. Kerana Nabi sebut dalam hadis Bukhari, "Padainullah ahaku an yuqda." Maka hutang Allah berhak bayar dulu. Jelas situ dengan sepakat ulama. Faham? Lebih pada bayar hutang Allah, maka baru ada lebih, baru bayar hutang manusia. Lebih bayar hutang manusia, baru sah faraid. Soalan seterusnya.